Halo guys, kembali lagi dengan saya Toba Krips. Ya, di video kali ini Toba akan memborong pet terbaru di Pet Simulator X ya guys. Ya guys, gimana Toba cara ngeborongnya dan cara mendapatkannya, langsung aja ditonton ya guys ya videonya. Tapi nih guys ya, alangkah baiknya klik tombol subscribe guys dan nyalain loncengnya juga nih guys ya. Oke guys, langsung saja ke videonya guys, let's go. Nah guys, jadi Toba itu pengen beli pet terbaru yang ada di Pet Simulator X ya guys ya. Petnya itu seperti ini nih guys ya. Nah ini Toba udah punya sebagian nih guys ya, 404 Demon. Wih, di keren sih guys, lihat guys power ya guys, 1,93 T. Wow, ini sih gede banget sih guys. Ya mungkin Toba bakal borong yang ini aja ya guys ya, yang mythical sama yang legendary ya guys ya. Toba di sini punya trik sih guys, cara cepat dapetinnya itu kalian nunggu traveling merchant atau mysterious merchant ya guys ya. Kalau misalnya traveling merchant, nah nanti muncul di sini guys, setiap sejam sekali ya guys ya. Kalau misalnya mysterious merchant, kalian ke cave, nah nanti muncul di sini nih guys ya. Nanti Toba kasih tau lah kalau misalnya udah muncul nih guys ya mysterious merchantnya, dan harga-harganya itu murah-murah nih guys ya. Ya di sini kita tungguin aja nih guys ya, berapa menit lagi nih, sekitar 10-15 menit lagi lah, sekitar 15 menit lagi nih guys ya. Wah ini sih Toba nggak nyangka sih guys, kalau misalnya petnya ini powernya tinggi banget ya guys ya. Toba nggak nyangka nih, lihat sampai T gitu guys. Coba kita lihat dulu ya guys ya, kita review sedikit nih. Astaga, ini Toba ke DC sih guys. Astaga guys, no. Aduh, ini nggak bisa diklik tuh. Lihat guys. Aduh, bentar ya guys. Toba rejoin dulu ya guys ya. Bentar guys. Oke guys, kita sudah di gamenya nih guys ya. Aduh, tadi ke DC nih guys ya. Karena internet Toba ngelag sekali guys. Astaga guys. Oke, kita langsung review aja nih guys ya, pet terbarunya nih. Nah ini dia nih guys ya, pet mythicalnya nih guys ya. Wih, Toba sudah punya nih guys ya. Nah di sini juga Toba udah jual-jualin nih DM Santapau. Yo kalau misalnya kalian mau, kita giveaway aja nih guys ya. Kita giveaway Demon Santapau nih. Kalau misalnya kalian setuju, kalian komen ya guys ya. Setuju gak nih guys? Kalau misalnya setuju, like juga sih guys ya. Oke, kita cobain pakai nih guys ya. Kita cobain pakai satu mythicalnya nih guys ya, rainbow mythicalnya nih. Widih, keren gitu ya guys ya. Wow. Oke, kita coba yang goldennya nih. Yang goldennya gimana nih guys? Nah ini dia yang goldennya. Wih, lebih keren yang golden sih guys. Wih, putih-putih gitu. Anjay, gila sih guys ya. Oke, kita coba yang legendarinya nih guys ya. Legendarinya rainbownya 456B guys. Ini pet terbarunya ini, powernya ini sangat tinggi banget sih guys. Widih, tuh lihat guys. Wow, keren sih guys ini petnya. Oke, kita coba equip semua aja nih, kayak gimana nih. Wow, keren sih. Wah, tapi ini ngeganjel satu ya guys ya, cerah banget ini. Ya mungkin nanti Toba jadiin dark matter kali ya guys ya. Kalau misalnya setuju, kalian komen juga ya guys ya. Di sini juga Toba udah siapin diamondnya nih guys ya, gemsnya nih guys ya, 14 billion. Ya hasil jual ini ya guys ya, hasil jual Santapau Toba nih guys ya, diamond Santapau Toba nih. Ya kita tunggu aja nih guys ya, mysterious merchantnya nih. Datangnya tuh jam 1 guys. Nanti ada notifikasi di sini nih. Nah, terus di sini juga ada notifikasi, terus muncul deh ini mysterious merchantnya. Sekitar 6 menit lagi nih guys, kita tunggu aja nih guys ya, 6 menit lagi guys. Oh iya guys, kalian menunggu nih guys ya, kita coba jalan-jalan ke tempat baru nih guys ya. Nah, tempat barunya itu keren banget sih guys. Jadi pas terakhir itu cek semua guys. Nah, itu dia nih guys. Tempat barunya guys. Widih, keren sih guys. Langitnya juga udah beda ya guys ya. Wow. Nah ini dia nih guys ya, ini tempat barunya. Nah ini di ujung juga keren banget sih guys, ini di ujung bisa buat ngumpet juga sih ini. Nah kita coba tes aja nih kekuatannya nih, kira-kira segimana nih. Nah ini dia nih guys ya, ini nggak pakai boost sih. Wih cepet sih guys. Ini Toba equip 7 pet doang nih. Wow, ini cepet sih. Oke, dapat berapa nih guys? Widih
Wow, 1 billion guys dapatnya guys. Sekitar segitu nih guys ya. Oke, sisa waktunya ini tinggal 30 detik lagi nih guys ya. Let's go. Abis itu kita borong nih guys ya. 30 detik lagi guys. Oke, kita tungguin. 5, 4. Oh, itu dia guys. Wah, ini dia nih guys ya. Kita langsung borong aja nih guys ya. Nah, ini dia guys ya. Tuh, harganya tuh segini guys. Sangat murah sekali guys. Kita langsung borong-borong aja ya kan. Borong-borong. Ih, cuma dapat satu doang dong ininya. Sedih banget sih guys, toba guys. Ya, udahlah kita borong aja enggak apa-apa nih guys ya. Kita borong. Oke, kita borong. Yang ininya kita borong. Borong. Wih. Aduh, sayang banget sih guys ini yang 404 nih padahal toba incer guys. Tapi ternyata cuman satu doang dikasihnya ya guys ya. Jadi kali guys coba. Nah, ini dia guys ya, kita dapat 10 pet nih. Wah, ini dapat enchant royalty yes widih. Ini, nah ini yang legendary sama satu lagi kalau nggak salah guys. Satu lagi tuh 200-an kalau nggak salah. Nah, ini dia. Oh, royalty. Wow, lumayan juga sih. Ini kalau misalnya jadi dark meter sekitar 400-an ini sih, ini 400-an billion. Kita coba pakai nih guys ya. Kita equip semua. Widih, mantap sih ini guys ya. Kita coba yang pet barunya nih, yang mythicalnya nih. Nah, ini dia. Kita coba pakai. Kita coba lihat nih guys ya. Wow, jadi kayak gini nih guys ya. Wow, keren sih ini, keren. Oke guys, mungkin sampai di sini aja nih guys ya video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, alangkah baiknya klik tombol subscribe guys dan nyalain loncengnya juga ya guys ya. Oh ya guys, kalau misalnya kalian setuju nih guys ya, DM Santa Pau Toba di giveaway, kalian komentar ya guys ya, terus tembusin 50 like ya guys ya. Kalau misalnya banyak yang setuju, terus banyak yang like, ini toba ya giveaway lah ke kalian. Ya mungkin 10 orang pemenang kali ya guys ya. Semoga kalian beruntung juga ya guys ya. Oke guys, bye bye guys. See you.